dengan Bapak, siapa Pak? Pian. Pak Pian. Ya. Pak Pian sehari-hari kerjanya sebagai ojek. Ojek ya Pak, ya. Dari Gojek. Pak Pian, itu kan baru sudah aku Pak Pian. Iya. Nah, selama itu kan mungkin aduh langganan mantan urang kah atau barang kah dengan patangko rusak tentu sangat terganggu ya Pak. Nah, kini karena sudah aku Pak Pian. Iya. Pak Pian menurut Pak Pian lah kalau bawa calia kan bantuannya kokoh ndak itu jembatannya ke Pak Pian. Rancak warna. Rancak warna Pak Pian. Iya. Nah, dengan sebagai ojek lah Pak Pian di situ. Apakah pendapat Pak puas kah atau bagaimana kah? Syukur alhamdulillah kue warna menengok jembatan kau ya. Iya. Daripada yang dulu lebih rancak. Ini Pak Haji kan? Menurut Pak Haji sebagai masyarakat yang ada di Siko, dengan selesainya itu, apa kira-kira pendapat Pak Haji tentang pembangunan jembatan yang ada di Siko? Menguntungkan Pak Haji ya? Iya. Dia agak terang Pak Haji. Iya. Menguntungkan Pak Haji ya? Menguntungkan, masalah terkait ya. Iya, anak tarui, mantan anak sekolah kan. Iya. Menuju anak.